Selamat siang rekan-rekan semua. Ini pola tanam donat dengan penutupan dengan paranet. Nah, di sini dimaksudkan untuk menjaga kelembaban tanah di bawah tajuk itu dengan tetap mendapat cahaya panas dari atas. Jadi kita membuat untuk penutupan kanan kiri semuanya dengan paranet sehingga tanah tetap terjaga kelembabannya. Nah, ini usia tanam hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Ini kita lihat, kita menggunakan pupuk pelantagar, pupuk rumput laut. Alhamdulillah ini daunnya tetap segar, hijau. Dengan pertumbuhan tunas sudah mulai berjalan. Ini usia hampir 1 bulan. Nah, semua ini kita tadi awalnya kita menggunakan pupuk kasarnya dengan pupuk rumput laut pelantagar. Seperti ini. Usia tanam hampir 1 bulan. Nah, ini semua kita dengan pola donat. Perhatikan. Semua ditutup. Kurung dengan paranet. Ini kita tanam durian musangking. Lihat. Ya, Pak. Ya. Oke, demikian. Terima kasih. Ya, salam.